Kita beralih ke rekan kami, sudah ada Fahada Indi, Felicia Amelinda maksud kami, yang akan menginformasikan bagaimana agenda dari paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dari kantor Kementerian Pertahanan. Felicia, bagaimana agenda dari paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto di sana? Ya, Vena dan juga Putri, serta pemirsa, untuk agenda dari Capres nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto. Hari ini Prabowo Subianto melakukan aktivitas dan juga kegiatannya seperti biasa sebagai Menteri Pertahanan. Dan sebelumnya, kemarin tepatnya pada hari Rabu 27 Desember 2023, ia mengambil cuti sebagai Menteri Pertahanan dan juga melakukan kegiatan kampanyenya untuk mendukung Pilpres 2024 nanti. Ia mengunjungi Bandung, tepatnya ia mengunjungi agenda dari Deklarasi Nasional Gempita Prabowo Gibran yang bertempat di Gedung Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Jawa Barat. Dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan, yaitu Brigjen Edwin Adrian Sumanta. Dan pada pertemuan tersebut, ia selesai deklarasi, ia mengatakan apresiasinya dan juga terima kasihnya kepada para relawan pendukungnya yang setia untuk mendukung dirinya dan juga pasangannya, yaitu Gibran Raka Buming Raka, serta mengatakan bahwa Gempita memiliki wawasan politik yang cukup luas dan juga tegas dan memahami keadaan bangsa Indonesia serta negara ini. Dan ia pun mengaku tidak akan menyia-nyiakan dukungan relawan pendukungnya dan juga akan terus berjuang sepenuh jiwa untuk memenangkan Pilpres tahun 2024 nanti secara cerdas, strategis dan juga terukur. Kemudian pemirsa, sebelum ia bertolak ke Bandung kemarin, sebelumnya ia juga mengunjungi safari politiknya ke Aceh. Dan di Aceh ia menghadiri agenda peringatan 19 tahun tsunami Aceh yang didampingi oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, beserta dengan anaknya yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Dan pada acara peringatan 19 tahun tragedi tsunami Aceh tersebut, ia memberikan sambutan yang mengatakan bahwa dirinya memiliki kegiatan atau kedekatan emosional dengan masyarakat Aceh karena salah satunya yaitu ayahnya, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo, pernah menjadi dosen di Universitas Syiah Kuala Aceh. Dan acara tersebut juga dihadiri oleh para ulama Hulu Balang serta ratusan tokoh utama Aceh, tokoh agama Aceh menurut maksud kami. Dan kedatangannya pun disambut oleh tokoh Aceh yang salah satunya merupakan Muzakir Manaf. Dan setelah kegiatan tersebut, ia melakukan kunjungan ke Masjid Raya Baitur Rahman serta menyantap kopi di warung kopi MZ khas Aceh. Demikian Putri dan juga Vena, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felicia Amelinda.